Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhat ta'ir. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 اللهم علمني من علمك المحزون وسني بسترك المسون. Ya Allah, anugerahkan padaku ilmu yang langsung datang darimu, dan jagalah aku dengan bentengmu yang kokoh, yang tertutup. A'izzai rahimakumullah, qala jawla, qala maulana Jalaluddin Rumi, ghaira an qutbi zaman, di dewar gassaba tasku gardat khirisar. Mengambil hikmah pada malam hari ini di akhir hari-hari Muharram, bulan Muharram, yang saya beri judul melek hati lawan kayu, kaki kayu filosof. Rumi mengatakan bahwa di dunia ini selalu ada kutub, selalu ada wali, dan kutub ini, kutub zaman ini, dia selalu menjadi poros, dia selalu menjadi apa namanya, pusat gerakan, yang seluruh alam ini berputar karena keberkahan kutub ini, karena kebaikan kutub ini. Naam ya ta'ir. Ya. Dan salah satu kelebihan daripada kutub ini, daripada wali ini, menurut Rumi, dia adalah ahli musyahadah, ahli mukasyafah. Nah tuh, dia burungnya mengamini ya. Dia selalu melek hati, bukan melek mata. Ya, kebanyakan orang matanya melek, saya dan Anda matanya melek, tapi sedikit yang melek hati. Ya. Ahli basirah. Ketika seorang melihat sesuatu hakikat dengan mata hatinya, kemungkinan salahnya itu kecil, bahkan 0%. Berarti dia melihat sesuatu atau hakikat seadanya, sebagaimana adanya. Karena itu doanya para ahli makrifat, Ilahi arinil asya kama hiya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku segala sesuatu ini kama hiya, seperti aslinya, seadanya. Kalau saya bersahabat dengan seseorang, tunjukkan ini keaslian orang ini. Jangan saya melihat di depan saya melihat A, tapi ternyata sahabat saya ini di belakang saya ternyata dia B, atau sebaliknya. Gitu kan? Ketika saya bersinggungan dengan sebuah pemikiran,
tunjukkan ya Allah pemikiran ini benar atau tidak, sumbernya bersih atau tidak. Jangan-jangan ini pemikiran ini dibikin oleh orang yang otaknya najis, ya, sehingga melahirkan kenajisan pikiran. Ya kan? Karena ide-ide yang brilian, gagasan-gagasan besar itu bersumber dari makanan yang halal, dari hati yang tahir, qalbun tahir, hati yang bersih. Hati yang qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang di dalamnya tidak ada cinta kepada dunia. Hati yang hanya diisi oleh isyq ilahi, oleh cinta ilahiyah. Bukan cinta duniawiyah, syahwaniyah. Hati yang tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Ya. Nah, kembali kepada perkataan Maulana Jalaluddin Rumi, ya kan? Ghaira an kutbi zaman di diwar, kasabatasku gardat khir syar. Nah ini, kaum melek hati ini adalah kaum yang ahlul yakin. Mereka ini betul-betul karena melihat dengan matanya, ya, apa namanya itu dalam ayat Al-Quran surat Najm, bahwa ma kadzabal fuadu ma ra'a, sesuatu yang dilihat dengan mata hati itu tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah, ya, tidak mungkin, ya, seseorang kemudian tertipu. Karena biasanya yang tertipu ini mata kepala ini. Kalau mata hati, kemungkinan kecil tertipu atau tidak akan pernah tertipu kalau melihat dengan mata hati. Nah, seperti Rasulullah ketika menerima wahyu gak mungkin salah, karena wahyu itu diterima oleh Rasulullah dengan fuadnya, dengan hatinya. Maka zabal fuadu maro'ah, sesuatu yang digapai, dilihat dengan mata hati, itu tidak mungkin salah. Naam. Ya. Nah, kaum yang melek mata tadi, kaum yang melek mata itu melihat dengan yakin, ya, dengan sidik, dengan kejujuran, dengan kebenaran. Dan karena itu, ya, mereka itu orang-orang yang kokoh pendiriannya. Yang kokoh pendiriannya. Bahkan kekokohan mereka itu mengundang decak kagum gunung sekalipun. Gunung yang merupakan simbol kekokohan, simbol ketegaran, kata Maulana Jalaluddin Rumi, itu kagum, itu heran, itu terkesima dengan ketegaran, kekuatan ahli basiroh ini. Kaum yang melek hati ini. Naam. Sementara orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai barisan filosof, orang-orang yang sok ilmiah, itu kata Maulana Jalaluddin Rumi, ya, tak ubahnya mereka berkaki kayu. Orang yang sok mengatakan ini ilmiah, ini karya ilmiah menurut siapa, Bung? Ilmiah menurut kamu? Apa ilmiah menurut semua orang?
apa ilmiah tidak ada kelemahannya, apa ilmiah tidak ada kekurangannya, apa ilmiah tidak terbantahkan dan tidak bisa digugat. Nah, nanti dulu, ya kan, jangan klaim-klaim ilmiah tapi ternyata ilmiah cap kecap yang selalu klaim kecap selalu nomor satu, ya, tapi harus diuji dulu. Ya, kumpulkan orang-orang yang berakal di seluruh dunia, kemudian untuk menguji sejauh mana keilmiahannya. Ya, kembali kata Rumi, kaki orang-orang yang sok rasional, kaki filsuf itu adalah kaki kayu. Kaki kayu berarti berisik, jadi menang penampilan, sok menawarkan kebaruan. Kakinya kan kaki kayu. Ya, ini baru, ini penampilan baru, berisik, suaranya nyaring, ya viral, tetapi sangat-sangat lemah. Enggak sampai 1 kilo sudah patah itu kayu kalau dibuat berjalan kaki kayu. Ya, sudah berisik, lemah, habis itu guling, habis itu jatuh. Ya, itu nasib kaki kayu. Kemudian Rumi memberi sebuah tamsil di situ yang menarik. Ya, tamsilnya kata Rumi bahwa orang-orang yang buta, ya, selain ahli basiro berarti ahli basor, orang yang hanya melihat dengan mata kepalanya, yaitu hakikatnya buta, ya, itu sebetulnya berjalan, dia bisa berjalan karena ada tongkat. Dia mengandalkan tongkat. Nah, tongkat itu bisa diartikan, bisa dimaknai sebagai pengetahuan yang dia dapat. Ya, sesuai dengan tingkat pengalamannya, sesuai di mana dia belajar, sesuai dengan di mana dia berguru, sejauh mana dan sebanyak mana kitab yang dia baca. Secara geografis juga itu menentukan dia pernah keluar negeri atau tidak, bersinggungan dengan berbagai budaya dan berhadapan atau tidak. Jangan-jangan kalau toh dia keluar negeri, dia akan bersinggungan dengan budaya yang selama ini sama dengan dia. Dia tidak pernah bersinggungan dengan budaya yang berbeda, dengan peradaban yang berbeda, sehingga tidak ada kebaruan dalam pemikirannya. Gitu kan? Jadi meskipun dia melewati berbagai negara, tetapi pemikirannya tidak meluas. Ya, pemikirannya tidak lintas geografis. Karena yang di sana juga ditemukan di sini. Hanya saja manusianya berbeda, lingkungannya berbeda, bajunya berbeda. Tetapi pemikirannya sama. Sudut pandangnya sama. Begitu kan? Jadi kata Rumi, ahli istidlal, orang-orang yang memahami sesuatu dengan pendekatan argumentatif, dengan pendekatan logika, ya, itu perlu tapi tidak cukup, ya, itu perlu tapi tidak cukup. Karena kalau hanya itu yang dipakai, itu tadi seperti berjalan dengan kaki kayu. Dan seperti orang buta yang berjalan mengandalkan tongkatnya. Ya, dengan aso, dan begitu ada haso, kena kerikil saja dia siap-siap gelundung. Siap-siap terjatuh. Iya kan? Orang yang sok mengatakan saya sudah membaca semua, saya sudah meneliti, saya sudah mengkaji dan lain sebagainya, ini adalah kesombongan-kesombongan intelektual. Ya, ini adalah arogansi ilmiah. Ya.
kita tidak punya waktu untuk membaca seluruh buku. Kita tidak bisa mengklaim sudah bersinggungan dengan segala perpustakaan, semua perpustakaan. Ya, yang kita baca itu baru sedikit. Yang kita serap dari pengetahuan itu sangat-sangat sedikit. Di antara samudera pengetahuan, ya. Dan masih banyak yang kita tidak ketahui. Jadi jangan sombong, jangan merasa paling alim. Apalagi menantang orang, ya, untuk berdebat lah, untuk uji ilmu lah, ya kan? Masing-masing kita membawa kelemahan. Ya. Masih banyak orang yang lebih alim daripada kita. Masih banyak pengetahuan yang tidak kita ketahui. Kalau toh kita berhasil membongkar satu pengetahuan, ada ribuan yang belum terbongkar. Sekali lagi, kalau toh kita berhasil membongkar satu pengetahuan, ada ribuan yang belum terbongkar. Siapa Nabi, siapa itu dalam kasus Khidir, pertemuan Khidir dan Musa alaihi masalam, ya, Nabi Khidir itu menurut Ibnu Arabi menyiapkan 1000 rahasia dari rahasia-rahasia ilahiyah, dari khazana-khazana ilahiyah, tetapi baru dibongkar tiga. Ya. Nah, karena Nabi Musa tidak sabar, innaka lantastati ama iya sobro, dan memang asror-asror ini hanya diberikan oleh orang-orang yang sabar. Nabi Musa hanya bisa sabar kepada 3 saja untuk mendapatkan asror itu, rahasia-rahasia itu. Ini memberi sebuah pelajaran dan ibroh bagi kita bahwa banyak rahasia-rahasia yang selama ini tidak terbongkar karena kita enggak sabar mencari ilmu, enggak sabar meneliti, enggak sabar menemukan kutub tadi itu, wali tadi itu. Meskipun sedikit tapi itu selalu ada. Ya. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah karena keberadaan walinya tadi itu, karena keberadaan kutub tadi itu. Cuma kan kita enggak sabar untuk mencarinya, untuk menemukannya. Ya, kita baru bertemu dengan orang-orang yang biasa-biasa, kita sudah anggap segala-galanya. Bahkan orang yang bukan wali kita jadikan wali. Ya kan? Kita wali-walikan. Itu persoalan kita. Ya kan? Kalau wali sesungguhnya itu dia seorang yang soleh, soleh hatinya, bersih hatinya, akalnya juga cemerlang. Itu wali. Ya. Kamilul akal, kata istilah Rumi, orang yang akalnya itu sempurna, orang yang akalnya maksimalis, itu wali yang benar. Jadi enggak bermasalah secara pengetahuan, secara epistemologi, ya. Sumber pengetahuannya bisa dipertanggungjawabkan, akalnya bisa dipertanggungjawabkan, cara bernalarnya benar, kemudian dia memiliki kebeningan hati yang luar biasa. Nah, kembali kepada tadi penjelasan Maulana Jalaluddin Rumi, bahwa orang yang ahli ilmiah yang hanya mengandalkan pemahaman-pemahaman filosofis, pemahaman-pemahaman logis, ini adalah orang-orang buta. Orang-orang buta yang berjalan dengan kaki roda yang terbuat dari kayu. Berisik dan tidak tahan. Begitu ada kerikil sedikit, dia akan guling. Ya, dan sudah banyak begitu orang-orang yang ngaku-ngaku. Ngaku paling benar, ngaku paling tahu tentang Tuhan, seolah-olah mendapatkan bocoran dari langit, ya kan, bisa menafsirkan kitab suci,
bahkan pamer kesaktian. Loh, kalau kesaktian dijadikan ukuran kedekatan dengan Tuhan, banyak orang-orang yang nggak beragama, dia latihan. Di India berjubel orang-orang seperti itu, ya kan? Dengan latihan ya dia bisa berdiri, dia bisa setengah terbang, dia bisa tahan terhadap apa namanya benda-benda tajam, dia apa namanya kalau terkena duri, kalau terkena paku, benda-benda tajam lainnya enggak berbahaya bagi badannya. Dan banyak seperti itu, karena dengan riado-riado dia melakukan latihan-latihan kejiwaan, latihan-latihan fisik yang keras, yang ekstrim, sehingga mencapai jenjang itu. Dan tidak harus seorang muslim, dan itu bukan tanda kebenaran itu kan, kalau hanya dilihat dari kesaktian saja. Nah, jadi kembali kata Rumi tadi itu, bahwa kalau hanya mengandalkan dalil-dalil akli ya, dalil-dalil rasional, maka begitu ada kerikil sedikit akan jatuh dia, akan tersungkur dia, ya kan? Kemudian Anda bisa bayangkan kalau dunia ini hanya diisi oleh orang-orang yang buta, apa yang terjadi? Maka mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Orang-orang yang buta bisa bertahan hidup karena dibantu oleh orang-orang yang melek. Begitu juga keberadaan wali tadi, ahli ma'rifat, ya, yang memang jumlah mereka enggak banyak, tetapi mereka itu menjadi soko daripada alam ini, menjadi paku alam. Mereka menjadi seperti gunung autada yang menjadi penyeimbang, yang menjadi apa namanya perisai, yang mengokohkan bumi dari berbagai gempa, dari berbagai kelemahan, ya, dari kehancuran. Ketika tidak ada wali, tidak ada kutub di tengah-tengah kita, maka dunia akan hancur. Maka kebenaran akan tergerus, kebenaran akan punah. Ya. Dan orang tidak akan pernah sampai kepada kebenaran. Oleh karena itu, ya, berbagai kegaduhan, berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah kita adalah karena kita terlalu sombong, karena kita mengandalkan pikiran kita, karena kita puas dengan apa yang kita capai selama ini. Ya, padahal masih banyak yang perlu kita gali, masih banyak yang lebih penting untuk kita teliti, masih banyak yang perlu kita cermati. Ya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, supaya kalau toh kita enggak berhasil ketemu langsung dengan wali yang diisyaratkan oleh Rumi itu, dengan kutub zaman itu, paling tidak kita tersambung dengan silsilah
ashabul aulia, silsilah sahabat-sahabat wali atau orang-orang yang pernah atau terhubung dengan aulia. Itu yang kita harapkan. Ya. Karena hakikat agama ini cuma cinta kok. Hakikat agama ini cuma cinta. Dan kenapa kita perlu menemukan wali? Karena satu-satunya orang yang hatinya ya melebur dalam cinta ilahiyah itu ya wali. Ya. Hatinya bertabur hikmah ilahiyah. Hatinya bertabur isyik ilahi, cinta ilahiyah. Dan kalau toh kita dekat dengan orang seperti itu, ya pasti kita kecipratan. Kecipratan kasih sayangnya, kecipratan akalnya, sehingga kita cemerlang. Berpikirnya jadi brilian. Ya kan, kemudian hatinya menjadi bersih. Enggak ada kedengkian, enggak ada permusuhan, ya. Semakin sayang kepada apapun, kepada siapapun. Itu hakikat agama. Cuma yang seperti ini enggak banyak difahami oleh kebanyakan orang. Ya, orang memahami agama itu ya ritual, memperbanyak sholat, berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Dia enggak terlalu peduli sikapnya berubah atau tidak, membawa sifat-sifat tercela atau tidak. Dia enggak ada urusan itu. Jaga mulutnya atau tidak, beragama tapi sikapnya kasar. Loh, orang kalau betul-betul beragama itu, agama itu sebuah perjalanan. Perjalanan yang mengubah seseorang. Ya kan? Orang kalau beragama itu tambah bahagia. Kalau tambah dirinya bahagia, dia akan membahagiakan orang lain dan berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Loh, kalau ini beragama kok malah kurang bahagia dan tidak membahagiakan orang lain, malah menebar kesusahan, malah menebar kebencian, malah menebar permusuhan. Lah ini agama cap apa? Ini kita perlu revisi keagamaan kita. Kalau keagamaan kita melahirkan permusuhan, kalau keagamaan kita melahirkan kebencian, kalau keagamaan kita melahirkan klaim kebenaran, dan kemudian kita sesatkan siapapun yang berbeda dengan kita, dan kemudian kita kafirkan siapapun yang tidak seragam dengan kita, tidak seotak dengan kita, tidak sepikiran dengan kita. Saya tidak memahami agama sesempit itu. Ya. Sekali lagi, agama ini perjalanan. Perjalanan apa? Sair hobi, perjalanan cinta. Dan perjalanan cinta ini menggunakan kendaraan. Kendaraannya apa? Akal, fikir. Itu beragama itu. Kalau kamu mau beragama, kamu siapin kendaraannya. Kendaraannya apa? Akal. Kalau kamu gak punya akal, kamu gak boleh beragama. Seperti anak kecil, kenapa dia gak boleh berpuasa, belum boleh berpuasa? Karena dia kendaraannya belum siap, yaitu akal. Orang gila kenapa gugur kewajiban beragamanya? Karena kendaraannya mogok, karena kendaraannya rusak. Kendaraan apa? Ya kendaraan akal. Sehingga gak boleh beragama dia, gak wajib bagi dia beragama. Maka agama ini hanya dianut oleh orang yang sehat. Sehat apanya? Sehat akalnya. Sehat akalnya. Karena bisa jadi ada orang yang sempurna fisiknya, tapi akalnya rusak, busuk hatinya. Ya kan? Sehingga akhirnya melahirkan sikap-sikap yang tidak simpati. Ya kan? Nah, ini yang poin-poin seperti ini enggak banyak difahami oleh kebanyakan orang. Ya. Tentu saya menyampaikan ini setelah saya telaah, saya gali, saya berdialog bukan dengan satu dua orang, ratusan orang, dan mereka tokoh-tokoh baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Saya membaca bukan ratusan, bahkan mungkin ribuan kitab. Sehingga sampai kepada intisari, apa namanya, kesimpulan, apa namanya, keagamaan yang saya pahami seperti itu. Ya. Ya, sekali lagi ya, kita mohon kepada Gusti Allah ya, supaya kita dibimbing untuk menemukan walinya. Ilahi akimni fi ahli wilayatik, wahai Tuhan, buat aku bermalam di rumah kekasihmu. Karena tidak ada malam yang paling syahdu, malam yang paling menggembirakan, malam yang paling dinantikan, kecuali saat kita bermalam di rumah sang kekasih, seseorang yang kita cintai. Apapun yang dihidangkannya pasti menarik kita. Saat ngobrol sama dia pasti kita senang, karena kita berhadapan dengan seorang yang kita cintai. Hikayatnya adalah hikayat cinta, senyumnya adalah senyum cinta, hidangannya adalah hidangan cinta, minumannya adalah minuman cinta, makanannya adalah makanan cinta. Hani'an mari'an, kulu washrobu, makan dan minumlah. Marhaban ayyuhal asyikin, selamat datang para pecinta. Kemarilah, kemarilah. Jangan kamu menentang, jangan kamu melawan undangan para pecinta. Karena pecinta selalu membawa kemanisan. Jadi kalau kamu mau hidupmu manis, beragamamu manis, carilah pecinta. Sekali lagi, kalau kamu mau hidupmu manis, beragamamu manis, pikiranmu manis, carilah pecinta dan ikutilah orang-orang yang mengajarkan cinta. Kalau tidak, beragamamu akan pahit, hidupmu akan pahit, pikiranmu akan pahit, ya, dan bisa jadi makananmu akan terasa pahit karena kamu sakit. Tapi bukan sakit badanmu, tapi sakit hatimu, karena kamu mengikuti orang-orang yang sakit, orang-orang yang sakit hati, yang hanya mengajarkan kebencian, yang mengajarkan permusuhan, tidak mengajarkan perdamaian dan persatuan. Renungkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan. Ahlan, ahlan. Ya salam, ya salam. Ahlan, ahlan.